Hai, ketemu lagi dengan Aidul Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raiga di Ampan. Hari ini harinya kita buat ngereaksiin lagi video terbaru dari Onyo Veteran Veto Putra Onsu. Video ini benar-benar terbaru, terfresh, tergres, apalagi pokoknya baru banget, gila. Semuanya, dan ini masih trending di YouTube. Gila. Baru keluar satu hari dan langsung trending, bam! Langsung. Keren. Gila, ini kekuatan para fansnya Onyo. Gila, yang selalu support parah, dengan karya-karya. Onyo, entah itu yang terbaru. Entah itu konser, entah itu apa, pasti trending. Itu hebat banget. Dan ini memang video udah lama banget ditunggu-tunggu sama BXB semuanya. Karena mereka udah berapa bulan yang lalu ngasih tahu ke kita, dikasih info gitu ya, kalau Onyo bakal kolaborasi sama Psykoji. Yes, benar. Ngeluarin single terbarunya. Dan sekarang saat yang ditunggu-tunggu itu, bam! Onyo ngeluarin single terbarunya yang judulnya Sekali Lagi. Ini lagu ciptaan dari Psykoji. Aku bisa ngebayangin nih kalau lagu dari Psykoji ini pasti bawa-bawa ada hip hop, R&B gitu deh. Kayaknya gitu ya. Feeling aku sih kayaknya seperti itu, karena nggak mungkin kalau Psykoji ngeluarin lagu yang belet gitu ya kan. No deh, bukan Psykoji banget. Yes, ya. Benar banget. Kita dengerin aja, aku penasaran nih, pengen denger gimana Onyo nyanyi lagu singlenya yang terbaru ini. Yes. Kita dengerin sama-sama ya. Benar kan ya? Asik. Wow. Wow, basketball nih. Ini kayak klip-klipnya luar negeri nggak sih? Kayak anak-anak ABG luar negeri. Yes. Pokoknya yang ABG-ABG-an ya, maksudnya yang tipe-tipe kayak black-black, penyanyi black gitu loh, yang tipe-tipe anak-anak. Iya, kulit-kulit hitam gitu ya kan. Tipe-tipenya ya, anak-anak basket gitu. Yang hip-hop R&B-an yes, gitu yes, ya kan. Yes, yes. Easy listening banget. Yes, bener banget. Easy listening banget. Wow. Ini efek-efeknya. Efek-efek konser. Yes, bener banget. Dan juga full dance-nya kayak waktu konser. Iya, iya, ini konser. Ini kayak kita flashback konser kemarin ya. Sumpah, wow banget. Sumpah, gerakannya itu yang dancer banget ya kan? Stop, sabar, kita lanjut. Yeay, sumpah gue inget Justin Bieber zaman dulu. Ya, benar. Ya gak? Pertama-tama Justin Bieber keluar ya? Musiknya, rekunya kayak gini ya. Ya, umur kan belasan tahun juga. Ya, benar. Aku suka banget di part ini, bener. Aku lebih suka attitude-nya sih. Kalau suara Onyo kita nggak perlu raguin lagi ya. Kita lebih attitude-nya, tapi nginiin lagunya kayak gimana gitu ya. Suka banget body language-nya Onyo, ini luwes banget. Ini konsep klipnya keren sih, memang benar-benar dipikirin banget klipnya. Aku suka dance-nya, ini dance-nya pasti bakalan viral nih, gue yakin banget. Siap-siap di tok-tok. Kayaknya Jaden Sweet juga pernah nyanyi deh, kalau nggak salah tuh kayak gini-gini deh tipe-tipenya. Aku tuh ngeliat Onyo kayak gini kayak inget Jaden Smith banget gitu. Rambutnya dia gitu ya kan. Oh, demi apa gue merinding liat Onyo nge-rap, sumpah. Oh, aku nih, gak bisa ngomong aku. Oh,
sumpah. Ini tuh istilahnya pertama kali nge-rap, tapi kayak udah rapper, sumpah dengerin lagi. Bener kan? Hip Hop R&B kan? Oh. Gila kejutan lagi ini sumpah. Oh. Lanjut. Dan lagunya tuh motivasi banget tau, yes. Kita pasti bisa gitu. Keren! Musim kan selalu berganti. Caya senantiasa kembali. Tentu gak? Caya berganti kembali. Ada cekau-cekau. Ciri khasnya Onyo ada. Anjoy, sumpah ini. Aku ingat-ingat tuh kayak siapa ya rapper-rapper Indonesia tuh yang setelah Iwake tuh ada yang cewek tuh aku lupa namanya. Tipe-tipenya tuh enak tetap teman-temannya psikologi juga sih. Itu enak gitu. Gila ini sepanjang lagu dia nge-dance ya. Memang full dance banget. Attitude dance-nya tuh keren banget guys. Powernya full. Iya. Buat baik-baik semuanya, ayo kita ramein di TikTok. Wajib beatnya. Wajib nih. Bam. Sik banget sumpah. Sekali lagi. Ini gituin cuy, benar-benar bikin klimaks itu ujungnya tuh ya, beda sama yang pertama banget. Beze, semuanya berbeze. BXB, hampir merinding. Wow, bagian BXB-nya. Best, mau ngomong apa lagi ya? Tahu ini tipe musiknya kan memang R&B, hip-hop gitu ya. Hip-hop R&B gitu kan. Tipe-tipenya memang, udah kebayang sih kalau Psychoji yang bikin lagu tuh pasti tipe-tipenya akan seperti ini gitu kan. Tapi jujur ya, begitu kemarin aku baca-baca komen di video terakhir kita itu bilangnya, besok keluar kah videonya Onyo bareng Psychoji kalau nggak salah ya? Psychoji duet atau bareng Psychoji gitu. Aku mikirnya di bagian ada rap, oh mungkin adalah Psychoji masuk bakal nge-rap gitu ya kan. Iya. Tapi ternyata Onyo sendiri yang nge-rap. Ini di luar ekspektasi banget Onyo nge-rap di sini beneran. Oh my god. Sumpah. Dan aku suka dance-nya Onyo itu, dance-nya tuh tetap macho gitu, tetap bukannya feminim gitu. Yes. Dance-nya tuh yang full power gitu ya kan, bukan yang bukan yang lemes gitu, tapi bukan hanya sekedar nge-dance, tapi ini tuh benar-benar ada tenaganya buat dance. Iya. Sebenarnya waktu konser kemarin aja dia sambil nyanyi dia bisa nge-dance yang berpower kan, apalagi video klip. Video klip kan kita bisa ngulang-ulang take, kita nggak perlu nyanyi, kadang hanya mulut aja gerak-gerak, tapi kita bisa konsentrasi lebih ngedance-nya gitu kan. Tapi ini tetap hampir sama kayak konser kemarin, dance-nya tetap berpower, dance-nya tetap bagus. Kalau kekompakan oke bisa lah itu di take berapa ulang ya kalau klip, tapi tetap kerennya itu loh bagus. Attitude-nya Onyo, mahal. Jujur ya, aku pikir
biasanya kalau lagu seperti ini kita hanya bisa dengerin yang easy listening. Oke lah, mungkin si penyanyi nggak akan terlalu nge-push vokalnya gitu ya, kan? Nggak nge-explore vokalnya. Tapi ternyata di ujungnya tuh memang dikasih poin-poin untuk klimaks itu yang aku suka banget. Benar-benar. Jadi ini tuh ibarat kata nggak sekedar hanya bernyanyi, tapi dia gue tuh selain bisa nyanyi, gue tuh bisa nunjukin kelebihan yang lain. Quality vokalnya tuh tetap ada juga kan? Benar, aku suka banget ini. Keren banget semua. Wajar keren sih dari konsep video klipnya, keren banget. Udah konsep kayak luar negeri. Tadi yang Raiga bilang nih kayak Justin Bieber awal-awal keluar. Justin Bieber aja kalau nggak salah dulu tuh dia nggak rap. Lagunya apa sih Justin Bieber tuh? Baby. Hampir sama kan dengan musiknya. Dan aku ingetnya dulu tuh ada rapnya juga lagu itu, tapi bukan Justinnya yang nge-rap. Oh, Justinnya yang nge-rap ya waktu itu. Kalau ini Onyo dia sendiri yang nge-rap, guys. Yeah, oh my god, ini benar-benar poin plus banget, sesuatu hal yang beda lagi. Oh, aku membayangin suatu saat tuh Onyo tuh bakal jadi big star kayak si Justin Bieber juga gitu kan. Senang banget. Soalnya dari kecil Justin Bieber juga dari kecil, dari umur-umur belasan tahun juga kan ditemuinnya. Onyo juga sama. Jadi idola internasional ya kan. Amin. Gila ini ya. Aku masih memutar lagi nih kayaknya lagunya memang Endol Surendol to Kendol Kendol. Keren banget dari mulai outfitnya gila sih, hip hop banget. Yang pasti itu ini deh. Abis. Onyo tuh ngeluarin single tuh berbeda lagi sama single dia yang sebelumnya. Iya enggak? Selalu ada hal yang berbeda. Ya, dan kali ini benar-benar beda ini banget. Ini jauh banget 180 derajat aku bilang. Yes. Kalau yang dulu masih hampir setipe lah ya, gitu kan. Ada poin-poin tertentu aja yang diinin sama Onyo gitu kan. Iya. Tapi kalau yang ini tuh benar yang keluar banget dari Onyo yang biasanya. Onyo keluar dari zona nyamannya, guys. Ini benar-benar menjadi Onyo yang baru lagi dengan gaya yang baru, penampilan baru. Gaya baru, nyanyiannya baru lagi, cara nyanyinya pun udah mulai berbeda lagi, dan ada ilmu baru lagi, nge-rapnya itu, nge-rap lagi guys. Dan kayak tadi aku bilang aku mau bahas nge-rapnya nih. Ya oke, kita bahas nge-rap. Dia nge-rap itu bukan seperti orang yang baca atau baru belajar, kayak kagok gitu tuh, kayak benar-benar udah rapper nggak sih? Kayak kita nih kalau disuruh nge-rap, yo pasti gitu tuh. Ya bersama Idol di sini kita nyanyi bareng Onyo. Kalau nggak bisa ngerap tuh kayak gue. Tapi ini bener banget loh, kayak orang rapper beneran ya nggak sih? Memang ya wajar. Didikan psikologi nih, thank you psikologi ngasih ilmu barunya lagi buat Onyo. Oh gila sih. Ini Onyo udah berapa genre ya? Dia mainin ya, Melayu dihajar, pop, bukan lagi, R&B, hip hop. Jangan bilang nanti Onyo ngeluarin single dangdut. Onyo, jangan digeser ya, tempat kami akan. Jangan ngeluarin single dangdut ya, Onyo. Please. Onyo nyanyi dangdutnya di panggung aja, nggak usah dikeluarin single ya. Onyo ya. Oke. Aduh, ini kayaknya udah sampai di sini dulu kita reaksi videonya Onyo. Memang nggak ada habisnya sih kalau ngomongin single dia terbaru. Memang sekali lagi emang keren banget. Sumpah ini bikin merinding, bikin kita surprise ya, ya gak sih? Iya, bener. Buat semuanya yang udah nonton, jangan lupa dukung terus channel aku dengan cara like, comment, sama subscribe channel Idol Fikri. Dan juga mampir ke channelnya Raiga Denindra. Silahkan. Loncengnya jangan lupa dinyalain juga ya, biar gak ketinggalan video terbaru dari kita berdua. Dan jangan lupa juga untuk di-share ke semua sosial media kalian, ya guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.